Nah, bentuk dari perulangan di bahasa Python ataupun bahasa program yang lain ini ada tiga ya. Bentuk perulangan yang pertama adalah for. Ya, for ini adalah perulangan yang mengerjakan bagian pernyataan secara atau pernyataan yang sama secara berulang-ulang berdasarkan syarat atau kondisi tertentu. Jadi for. Jadi perulangan for ini akan menjalankan sebuah aksi ataupun program ataupun alur berdasarkan syarat atau kondisi tertentu. Kemudian perulangan while. Nah, kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sehat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan kembali mata kuliah kita, logika algoritma, yang pada pertemuan hari ini kita masuk di pertemuan ke-5. Sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa kita tadi memudahkan kita dalam belajar dan juga menerima ilmu yang akan kita pelajari. Baik, saya share screen terlebih dahulu. Baik, sudah tampil ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari looping atau perulangan ya. Perulangan. Jadi di dalam bahasa pemrograman ataupun juga di logika algoritma nantinya itu kita akan bertemu dengan looping atau perulangan. Kalau minggu lalu kita sudah belajar branching atau percabangan, nah ini kita akan mempelajari bagaimana sebuah looping ya atau perulangan. Nah, di pertemuan 3 kita juga sudah mencoba menggunakan flowchart ya. Di dalam flowchart itu ada gambar, beberapa gambar yang merepresentasikan looping dan juga branching. Baik. Apa itu looping? Kalau kita lihat, looping ini adalah instruksi perulangan atau repetition. Ya, instruksi yang dapat mengulang pelaksanaan sederetan instruksi lain yang berulang sesuai dengan persyaratan tertentu. Ya. Struktur instruksi perulangan pada dasarnya terdiri dari ini, yang pertama, itu ada kondisi perulangan, ya, di mana suatu kondisi yang harus terpenuhi agar dijalankan perulangan, ya, agar perulangan itu terjadi. Nah, ini kondisi perulangan, ya, atau kondisi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah body atau badan dari perulangan sendiri. Jadi deretan instruksi yang akan diulang-ulang selama pelaksanaan perulangan tadi. Kemudian ada pencacah atau counter, ya, pencacah atau counter dari perulangan. Jadi suatu variabel yang nilainya harus berubah agar perulangan ini dapat berjalan atau terjadi. Dan pada akhirnya akan membatasi perulangan tadi supaya berhenti. Kalau tidak ada counternya, nanti perulangan tidak akan berhenti dan akan berulang terus sampai mesin ataupun sistemnya itu sebenarnya error karena berulang terus. Ya. Nah, bentuk dari perulangan di bahasa Python ataupun bahasa program yang lain ini ada tiga ya. Bentuk perulangan yang pertama adalah for. Ya, for ini adalah perulangan yang mengerjakan bagian pernyataan secara atau pernyataan yang sama secara berulang-ulang berdasarkan syarat atau kondisi tertentu. Jadi for. Jadi perulangan for ini akan menjalankan sebuah aksi ataupun program ataupun alur berdasarkan syarat atau kondisi tertentu. Kemudian perulangan while. Nah, kalau perulangan while ini perulangan yang mengerjakan perintah selama kondisi bernilai benar. Jadi, kalau for itu berdasarkan kondisi tertentu, kalau while itu dia selama perintah ini nilainya benar itu akan dijalankan terus. Kemudian ada loop bersarang atau looping bersarang atau nested loop ya.
Nah, perulangan ini di dalam perulangan. Jadi perulangan di dalam perulangan. Bisa for di dalam for, ya. Di dalam for nanti ada for-nya lagi, atau while kemudian ada while lagi. Atau kombinasi. Jadi menggunakan for kemudian ada while. Atau kebalikan, while kemudian ada for di dalamnya. Ini bisa saja terjadi. Jadi perulangan di dalam perulangan. Dalam perulangan ada perulangan lagi. Itu pun juga bisa. Jadi perulangan bersarang, ya, atau nested loop. Yang pertama kita akan coba mendalami perulangan menggunakan for. Bentuk umumnya ini adalah for variable in range, ya, kemudian statement. Nah, kalau digambarkan di dalam flowchart, ya, tidak gambarkan dalam flowchart, flowchartnya ini adalah dari simbol mulai, kemudian ada apa namanya inisiasi counter, ya, inisiasi counter sama dengan 0, ya, kemudian counter sama dengan maksimal, ya. Kalau tidak maka menjalankan statement, kalau iya maka akan selesai. Kemudian kalau ini counter statement, jalankan statement, kemudian counter ditambah 1. Gitu. Jadi bentuk perulangan di dalam for ini lebih simple, ya. Jadi ketika counternya ini tidak sama dengan nilai max, itu akan menjalankan statement. Nah, ini contoh programnya, ya, contoh untuk menampilkan deret bilangan. Misalnya ini inputnya nggak ada, ya, tapi outputnya adalah nanti keluar 1, 2, 3. Ya. Jadi ini untuk deret algoritma, ya, deklarasinya n, i sama dengan integer. Ini deklarasi algoritma yang sebelah sini, ya. Jadi deklarasi algoritma sebelah ini adalah prosedur code-nya, ya, prosedur code-nya atau prosedur code, ya. Ini ada deklarasi n dan i, tipe datanya integer, kemudian begin read n for i in range n, ya. Kemudian write i n, ya. Nah, itu. Jadi selama i ini masih di dalam range n maka dicetak. Nah, ini kalau di menggunakan bahasa Python, misalnya di sini program untuk Python menampilkan deret bilangan n-nya ini adalah integer input banyak data, kemudian for i in range n, ya, n yang dimasukkan tadi, kemudian print i. Nah, outputnya misalnya ini banyak data 5, kemudian di enter ataupun dijalankan maka akan 0 1 2 3 4 5. Kalau dijalankan ini saya kasih contoh, semoga terlihat, ya. Jadi ini menampilkan deret bilangan, ya. I-nya atau n sama dengan input sesuai dengan banyak data, kemudian for i in range n print i, ya. Ini ada n sama dengan spasi ataupun kosong, ini untuk jarak. Jadi kalau kita jalankan misalnya 8, ya, maka akan terbentuk 0 1 2 3 4 5 6 7. Kalau misalnya dijalankan 5, ya, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini maksimalnya 5. Itu yang pertama, ya. Kemudian kalau deret bilangan tadi, ya, deret bilangan tadi, kalau dijabarkan dalam setiap langkahnya, ya, di dalam tabel penyimpanan deret bilangan dapat diperhatikan bahwa mula-mula memasukkan nilai
n-nya misalnya 5, kemudian terjadi perulangan dengan i sama dengan 0 sampai dengan n, ya, sampai dengan n. Jadi perulangan dikerjakan selama kondisi bernilai true, kemudian write i menghasilkan keluaran 0 dan seterusnya. Proses diulang lagi sampai dengan i kurang dari nilai n. Jadi kalau dijalankan ataupun dibuat tabelnya seperti ini, ya. Perintahnya tadi perintahnya n-nya adalah 5, ya kan? Kemudian i sama dengan 0 sampai ke n, ya. N-nya ini 5. Kemudian ini i outputnya. Nah, ini i sama dengan 0, kemudian di write, ya. Oh, masih sama nih. Ya kan? True nilainya i kurang dari 5, kan? Maka i-nya 0, outputnya 0. Kemudian i sama dengan 1, ya. Nilainya true, ya. I-nya outputnya 1. Kemudian i sama dengan 2, ya. Outputnya 2. I sama dengan 3, outputnya 3. I sama dengan 4, 4. Kemudian i sama dengan 5, ketika i sama dengan 5, ini nilainya false karena i kurang dari 5, ya kan? Dengan 5 kan sama dengan 5, ya, jadi false. Jadi sebenarnya di sini ada kondisi, ya, ada kondisi bahwa i itu kurang dari n, ya. I kurang dari n, ya kan? Ini i kurang dari n. Kan kalau 0 kurang dari 5, true, ya kan? 1 kurang dari 5, true. Kemudian kalau di sini 5, ya, 5 kurang dari 5, ya, jadinya false. Ya, maka tidak ada mencetak, ya. Seperti itu. Kemudian perulangan yang kedua adalah menggunakan while. Ya. Perulangan ini akan terus dilaksanakan selama kondisi bernilai benar atau true. Bentuk umumnya yaitu while kondisi statement, ya, kondisi dan statement. Kalau dibuatkan flowchart-nya, ya, flowchart-nya ini adalah kondisi benar, ya, maka akan menjalankan statement. Kemudian ini akan masuk lagi ketika kondisi benarnya ini adalah tidak, maka keluar. Keluar dari program atau keluar dari while. Nah, ada instruksi yang berkaitan dengan kondisi sebelum masukkan while, sehingga kondisi ini benar atau terpenuhi. Jadi while ini perlu instruksi yang berkaitan dengan kondisi, ya, sebelum dijalankan while. Kemudian ada suatu instruksi di antara instruksi-instruksi yang diulang yang mengubah nilai variabel perulangan agar pada saat kondisi perulangan tidak terpenuhi sehingga perulangan berhenti. Jadi harus ada kondisi di mana perulangan itu harus berhenti. Kalau kita lihat contohnya di sini, untuk menampilkan deret bilangan genap, ya, algoritma deretnya, ya, algoritma deret bilangan genap. Ini ada deklarasi N dan X dengan tipe datanya integer. Kemudian begin read, ya, read N. Kemudian X diisi 2. While X kurang dari sama dengan N, do. Write X, X sama dengan X plus 2, N. Ini begin ada n-nya, ya. Jadi ini urusan sini, begin sama n. Nah, kalau dijalankan di bahasa Python, di apa namanya? Representasikan di coding, ya, di bahasa Python,
Ini mudah banget. Jadi n-nya ini inputan, ya, integer input masukkan nilai n, kemudian x-nya sama dengan 2, ini tadi x diisi x2. Kemudian while x kurang dari sama dengan n, ya, x kurang dari sama dengan n, print x, ya, print x n sama dengan ini apa namanya spasi. Kemudian nah ini kondisi yang kedua ini yang harus diperhatikan. X sama dengan x plus 2, ya, supaya nanti apa namanya menghasilkan nilai false, ya. X kurang atau x ditambah 2. Maka outputnya kalau ini dijalankan misalnya n-nya 8. Pertama tadi x ya 2, kemudian x tambah 2 jadi 4, ya. X tambah 2 jadi 6, kemudian x tambah 2 jadi 8. Maka akan tercetak 248. Kalau di bahasa Python-nya ini seperti ini. Jadi n sama dengan integer input nilai, ini x, ini jika x ya atau while x kurang dari sama dengan n, maka print x ya. Kemudian x sama dengan x plus 2. Kalau kita jalankan misalnya x-nya 10 gitu kan. Kalau x 10 maka 2, 4, 6, 8, 10. Kalau x-nya 8 tadi, x-nya 8, maka 2, 4, 6. Penjelasannya, ya, penjelasannya mula-mula nilainya adalah 8, kemudian x diberikan nilai 2, setelah itu dibandingkan dengan nilai n, ya kan, n-nya 8, jika n kurang dari sama dengan jika x kurang dari sama dengan n nilai benar maka ditampilkan x-nya. Kemudian x ditambah 2 menghasilkan nilai x baru, setelah itu kembali dilakukan pengujian x kurang dari sama dengan n. Jika benar maka proses akan berjalan. Kalau dibuat dalam bentuk tabel ya tadi perintahnya yaitu read n. Kemudian ini apa namanya kondisinya, kemudian nilai n-nya, x-nya dan output. Ya, kalau di sini tadi x-nya diisi 2, kemudian n-nya 8, ya, maka x-nya 2 dan n 8. Ketika x 2 dicetak write, maka dicetak 2. Sudah dicetak, kemudian baru x ditambah x plus 2, ya. Jadi x-nya 2 ditambah 2, 4. Nah, nilai x-nya sekarang 4. Ketika nilai 4, maka akan melakukan perulangan. X-nya 4, maka dicetak. Ya kan? Setelah cetak, maka x sama dengan x plus 2. Ini tadi x-nya 4. Ya, 4 ditambah 2, 6. Ya, maka menghasilkan x-nya 6. Ketika x 6, maka akan berjalan lagi. X sama dengan 6, write. Cetak terlebih dahulu, kemudian x plus 2, x-nya tadi 6 ditambah 2, jadi dapat 8. Setelah 8, maka x ini 8, write, ya, dicetak terlebih dahulu, kemudian x-nya tadi 8 plus 2, ya, menghasilkan x-nya 10. Karena di sini x 10, ya, write x, ya, di sini ketika dilakukan percobaan x kurang dari sama dengan 10 false. Karena 10 itu harusnya lebih besar dari 8 atau n. Kalau ini tadi kan semuanya true. Ya. Kemudian untuk ini algoritma mencetak angka 1 sampai dengan 15. Angka 1 sampai dengan 15 ini deklarasinya ya, deklarasi angka. Kemudian menggunakan deskripsi while angka kurang dari 15 cetak angka, angka plus angka plus 1. Nah, ini kalau dicetak ataupun dijalankan di Python ini
angka sama dengan 1, kemudian angka kurang dari 15, print atau cetak bilangan ke ini nilai angkanya, angka plus angka sama dengan angka plus 1. Cetak terima kasih. Nih kalau bahasa di Python-nya mana nih? Yang oh belum. Angka bilangan ke i. While sebentar. Oh ini. Bilangan harusnya ini bilangan ke nah ini ya bilangan ke 1, 2, 3, 15. Kemudian ini untuk mencetak angka menurun. Nah, untuk mencetak angka menurun itu menggunakan bilangan terlebih dahulu, a while, bilangan lebih dari 0, cetak bilangan, bilangan min 1. Jadi nilainya dikurangi. Maka kalau dijalankan ini akan menjadi 10, 9, sampai 1. Ini saya contohkan kalau menurun ini. Ini 10. Ya kan? Jadi bilangan 10 while bilangan 10 atau bilangan lebih dari 0 print bilangan. Bilangan sama dengan bilangan min 1. Ini 10, 9, 8, 9 sampai 1. Kemudian untuk mencetak bilangan prima. Nah, ini ada juga apa namanya perulangan menggunakan kondisi ya atau kondisi minggu lalu yaitu branching ya menggunakan if ya. Jadi input bilangan jika bilangannya lebih dari 1 maka akan dilakukan perulangan terlebih dahulu ya. Jika bilangannya itu dibagi i sama dengan 0 bukan bilangan prima ya. Kemudian kalau sama dengan 1 bilangan prima ya. Nah, ini contohnya misalnya dimasukkan bilangan 137. 137 itu bukan bilangan prima. Kemudian kalau masukkan 147, 147 bukan bilangan prima. Kenapa? Oh ini adalah bilangan prima, ini bukan bilangan prima. Ini kita lihat contohnya. Misalnya jadi menggunakan ini ya. Satu, tiga, tujuh misalnya. 137 adalah bilangan prima. Nah ini. Jadi bilangan, input bilangan, ini masukkan bilangannya, kemudian jika bilangan lebih dari 1, ya kan, 137 ya lebih dari 1, oke. Okay. Kemudian for i in range 2, koma bilangan, jadi 2 sampai ke bilangan. Jika bilangan dibagi i, ya, atau dibagi nilai i-nya, itu sama dengan 0, maka print bilangan bukan bilangan prima. Kemudian print i kali bilangan i sama dengan bilangan. Kemudian kalau ini lebih dari 1 atau tidak sama dengan 0 adalah bilangan prima. Ini bukan bilangan prima. Kita coba lagi 147 ya tadi ya. 147. Nah, 147 bukan bilangan prima. 3 kali 49 sama dengan 147. Gitu.
Kemudian ada di dalam perulangan itu perlu namanya break. Break ini berfungsi untuk keluar dari sebuah perulangan atau loop, baik itu for ataupun while. Ya. For dan while itu perlu loop, perlu break untuk keluar. Bentuk umumnya adalah ini statementnya, kemudian ada break, kemudian ada statement-statement. Contohnya, contohnya ini pada perulangan for. Misalnya, jika bilangan sama dengan 6, maka break atau keluar. Maka ini perulangannya for i in range 0-10, jadi 0-10, print i if i is bill, break ya. Jika i ini sama dengan bill, maka break. Maka looping akan keluar ketika ketemu dengan break. Nah ini, kalau dijalankan Python-nya hanya akan muncul 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 6, 7, 8, 9, 10-nya enggak, karena ada break. Ya, ini contohnya. Contohnya ini kan mau sampai 10 apa namanya for-nya. Tapi enggak bisa. Kalau di sini kita ganti menjadi 4 misalnya. Jadi yang keempat akan keluar. Nah, ini. Ya. Ini break. Kemudian ada continue, ya. Fungsi continue ini akan melakukan pengulangan lagi dari awal, continue. Nah, ini contohnya. Misalnya bilangan bill sama dengan 0, pilihan Z, ya. Jika pilihan tidak sama dengan n, bilangan bilangan sama dengan input, ya, masukkan bilangan di bawah 50. Kemudian jika bilangan lebih dari 50, bilangan melebihi angka, kemudian continue print, ya, pangkat 2 dari bilangan ini. Ya, kalau dijalankan ini contohnya tadi saya buat. Nah ini. Misalnya dijalankan, misalnya 25, ya, nah ini kan, pangkat 2 dari bilangan ini adalah 625. Mau lagi, ya, kemudian mau masukkan, misalnya dimasukkan 70. Nah, ini kan, bilangan melebihi angka 50, silakan diulang. Silakan diulang. Kemudian misalnya 45. Kurang dari 50 kan. Pangkat 2 dari bilangan 45 ini adalah 2045. Kalau ini kita no, maka akan selesai. Ini untuk continue. Kemudian yang ketiga, tadi setelah for, kemudian while, ini yang ketiga adalah nested loop atau loop yang bersarang atau perulangan yang bersarang. Bentuk umumnya, ini nested loop, while kondisi, for kondisi, statement, statement, atau kebalikannya. Jadi ada for misalnya, ya, for, kemudian ada for lagi. For di dalam for, ya. Nah, ini tadi kalau nested for, ini variable in range, for variable in range, statement, statement. Contoh, langsung contoh program umumnya. Misalnya menggunakan while, ini ada i sama dengan 2. While i kurang dari 50. Ya, kemudian J sama dengan 2, while J kurang dari I dibagi J, maka jika I, ya,
Baik, saya lanjutkan. Jadi di sini kita menggunakan nested while, ya, perulangan di dalam perulangan untuk mencoba mencetak, ya, mencetak angka 1 sampai dengan 50. Ya. Nah, di sini untuk mencetak bilangan prima atau bukan, ya. Jadi jika i kurang dari 50, j sama dengan 2, while i kurang dari sama dengan J, I dibagi C. Jika I tidak J, maka break. Nah, ini ada break. Kalau kita coba menggunakan ininya, apa namanya, bahasa Python-nya. Nah, ini di sini. Tadi sudah saya buat, ya. Jadi, misalnya di sini kita jalankan. Ini harusnya mencetak nih 2 adalah bilangan prima, 3 bilangan prima, ya. Nah, 3, 7, 5, 11, 13, sampai 47, kemudian terima kasih. Jadi, ketika bilangan prima, jadi mencetak bilangan prima dari 1 sampai 50, itu akan menghasilkan 2, 3, 5, 7, ya, sampai 47, 41, 43, 47. Kalau lebih, maka terima kasih selesai, kurang dari 50. Itu tadi untuk mencetak bilangan prima. Nah, ini hasilnya, ya, hasilnya sama. Kemudian, nah, ini contoh untuk membuat bilangan genap, ya. Membuat program untuk mencetak bilangan genap 1 sampai dengan 10. Nah, ini menggunakan for i range 12,2, ya. Print i. Maka ketika di running, yaitu akan menghasilkan 2, 4, 6, 8 dan 10. Nah. Kemudian ini untuk menjalankan bilangan 1 sampai dengan 10. Ini untuk menjumlahkan, ya. Program menjumlahkan. Jadi for i range 10, i sama dengan i plus 1, print i, jumlah sama dengan jumlah plus i, print, ya. Maka perintah jumlah bilangan i sampai dengan 10 adalah jumlah. Ini kalau dijumlahkan dari 1 sampai 10 itu nanti hasilnya 55. Nah, ini contohnya yang dua ini kita lihat, ya. Ini yang ini tadi for i sama dengan 2 10. Nah, ini 2 4 6 10, ya. Kalau yang menjumlahkan, ya, menjumlahkan bilangan 10, nah, ini ketika print i, ya, ini 1 2 3 sampai 10, kemudian jumlah dari 1 sampai dengan 10 adalah 55. Kalau misalnya ini kita ganti jadi 15, ya, 15, ini 15, maka ada berapa? Nah, 120. Gitu, ya. Kemudian yang ketiga, membuat program atau menggambar program segitiga siku-siku menggunakan masukan bilangan bulat, ya. Nah, ini perintahnya adalah i-nya kurang dari n dan n kurang dari 100. Nah, ini menggunakan nested, ya. Ini untuk menggunakan nested. Nah, ini hasilnya nanti seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Atau kalau misalnya dimasukkan 10, hasilnya ini. Kalau saya perlihatkan kode programnya. Jadi menggambar siku-siku, ya. Menggunakan i, ya, nilainya berapa inputnya, kemudian i sampai n, ya, kemudian j,
plus i. Nah, ini yang di print adalah apa namanya bintang. Kalau kita masukkan 5, maka hasilnya akan seperti ini, bintang, 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 bintang. Nah, ini segitiga ya. Kalau kita masukkan 10, nah ini hasilnya seperti ini, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi segitiga sama. Itu. Nah, ini kode programnya, ini menggunakan nested ya, menggunakan nested. Baik, itu aja penjelasan dari saya terkait dengan nested looping ya, looping for, while dan nested looping ya, atau looping nested, baik itu for ataupun while ya. Nah, ini ada tugas kelompok, nanti silakan dikerjakan bersama-sama atau kalau bisa dikerjakan sendiri juga enggak masalah. Ini ada program 1, 2. Kemudian ini juga untuk apa namanya? Lagu anak-anak ya, teko teko tek. Nah, ini hasilnya. Baik, itu aja. Nanti kalau ada yang masih belum paham bisa didiskusikan di grup WhatsApp ya. Baik ya, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.